VOA Career Day. Gali potensimu dan kejarlah impianmu. Hanya di sini, VOA Career Day. Waduh, ini kayaknya seru banget ya, banyak orang nih. Ini syuting atau apa sih? Kayaknya syuting gitu loh, Tani. Kayak lagi ada film gede dari Hollywood datang ke sini syuting. Hollywood film. Bentar. Twitter. Cari. Captain America? Captain America, oh my god, keren banget. Chris Evans, siapa tadi? Yang itu kali itu. Waduh. Kita tunggu. Career Day time. Hai. Halo pemirsa, apa kabar? I hope ya udah, maaf kita agak terlalu excited mungkin nih. Karena jarang-jarang ada ya syuting di DC. Apalagi dari Hollywood, jauh-jauh dari Hollywood datang ke Washington DC. Lagi syuting apa nih tadi? Captain America. Iya, Captain America. Sama. Ini adalah salah satu film dari Marvel yang katanya sih bakalan keluar tahun depan ya. Iya, ini sequel berikutnya. Tapi pemirsa, kita akan ngajak pemirsa untuk di sekitar sini aja nongkrong-nongkrong, lihat situasinya kayak apa sih, gimana prosesnya. Dan juga kita bisa melihat gitu kayaknya gimana, ngintip sedikit gimana proses pembuatan mungkin film kali Hollywood gitu. Dan banyak juga kita akan menyampaikan beberapa karir di VOA Career Day hari ini. Yaitu salah satunya kita juga akan menyampaikan karir dari sebagai sutradara juga nih, Michael Moore, kalau misalnya. Iya, meskipun dia tuh filmnya bukan blockbuster mungkin, jadi filmnya bukan, kan dokumenter. Tapi terkenal juga dong seluruhnya. CNN, Fahrenheit, itu segala macam juga pasti pemirsa juga pernah tahu kan. Dan juga ada karir berikutnya nih, Sandra Costas. Iya, Sandra Costas itu unik banget pemirsa. Jadi dia nih kerjanya sebagai kontraktor, tukang bangun. Ahli bangun perempuan. Tapi perempuan. Waduh, menarik nih pasti pemirsa iya. nih. Iya, siapa bilang perempuan gak bisa bangun-bangunan juga, ya gak? Tapi perempuan juga jauh nyanyi loh. Oh, true. Nyanyinya juga di Amerika. Dari Bandung. Nyanyi pop Sunda, nyanyinya di Amerika. Menarik kan untuk disimak pemirsa, Rika Rafika dia namanya. Aduh, ini emangnya female power banget. Kalau gitu kita mulai dulu ya dengan Sandra Costas dulu nih. Yeah. Seorang wanita yang kerjanya sebagai kontraktor, kayak gimana sih ya? Check it out right here. Rumah ini di kota Malibu. Sementara ini di Hollywood. Nama Sandra Costas tercatat di keduanya. I don't take the job based on the size. I take it based on the challenge. Sandra adalah arsitek, desainer interior, dan kontraktor. Banyak ya. From inception to completion, from breaking ground to designing the furniture. It's me. I do it all the way through. See if you can come in and just like polish it. Or even clean it up. Sandra terlibat di berbagai proyek, mulai dari rumah, hotel, baik baru maupun renovasi. This kitchen was a tiny kitchen, blew it all open, opened up this entire wall. Ia menciptakan desain yang luar biasa sesuai dana dan waktu yang tersedia. You know it works, but it's almost too decorator looking. It's too coordinated. My entire life was creativity. From the time I was 11, 12 years old, I was always drawing. I was drawing structures, houses, buildings. It was really natural for me to go into this kind of career. Yeah, lengthen it a little bit. Can you lengthen it a little bit? Berawal dari seorang desainer, Sandra tidak pernah berpikir untuk menjadi kontraktor. When I'm inspecting a job, I'm looking for a level of perfection. Everything's looking good. You know the drywall guy, he's really good. The way the walls are finished, the placement of the electrical, it could be anything and everything. The water is running down over the Hollywood, and that's the jacuzzi. Ini adalah kombinasi seni dan teknik. Kamu harus paham teknik dan desain, perlu pendidikan tinggi, dan harus bertanggung jawab. This kind of a career, you're out front, you're talking to the homeowner, to the banks. You can't be afraid to say yes, and you can't be afraid to say no. Oh, please. Listen, everything else is coming out absolutely great, but that color is like, Danny, it's dated. At the end of the day, I'm responsible to the client. It's a challenge, but it's wonderful.
banyak masalah yang harus ditangani dan dimengerti, tapi hasil akhirnya memuaskan. Dan Sandra punya rahasianya. I have a philosophy. You can actually only be in one room at a time, and that's where I've already always addressed my career. One room at a time. Kerja keras Sandra telah membuahkan hasil di bidang yang didominasi kaum pria. Pretty nice. I break the mold in what is typically a man's business, and women, young women, they can do it too. You just have to see it, go after it, and do it. Tuh kan, aduh Sandra Kostas tuh ya. Siapa bilang sih kalau misalnya jadi apa sih konstruksi ya, ahli konstruksi itu harus laki-laki? Enggak juga. Tapi sebenarnya dia juga merangkap loh, jadi desainer juga, jadi builder juga, jadi kontraktor juga. Sebenarnya dia serba bisa sebenarnya Sandra Kostas ini. Tapi bisa juga jadi inspirasi untuk perempuan-perempuan Indonesia bahwa bukan berarti loh untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu adalah milik kaum pria. Ternyata dia juga bisa. Nah, di Indonesia kenapa? Enggak juga, pasti memang sebenarnya udah banyak juga sih. Cuma mungkin dilebih banyakkan lagi bahwa ini terbuka juga untuk mereka. Opsi deh ya, ini untuk bagi para perempuan yang lagi mencari jalan karir, bukan berarti yang namanya gender itu bisa jadi limit gitu. Dan masih di lokasi di Washington DC, tepatnya di mall, dan kita juga masih mau ngintip-ngintip gimana syuting filmnya Captain America yang katanya sedang dilakukan di sini. Kita akan kembali setelah yang satu ini untuk pemirsa VOA Career Day.